yang naik pentas ni semua suara garang-garang Melaka. Tak adil lah kita, tak adil lah kalau kita tak ambil satu suara yang mana menghayung buai. Dengan hanya menghayung buai, negara ini boleh ditawan. Oleh itu tadi saya ada nampak tadi bekas Muslimat Pusat Ustazah Norida atas permintaan Muslimat, dia bersilakan. Ini orang pekan, bukan orang Kuala Lumpur, tapi dia duduk di wilayah persekutuan. InsyaAllah kita. Dan sebelum itu juga saya nak memperingatkan Dewan Harian PAS kawasan pekan, sewaktunya saya menjemput Ketua Pemuda nanti naik atas ni, kita sama-sama naik duduk di belakang ni. Kerana apa? SP nak tengok muka kita ni besok, adakah muka yang boleh buat kacau ke? Sebab Najib dah beritahu dah. Najib beritahu insya-Allah peralihan kuasa berjalan dengan aman. Jadi yang ada Dewan Harian ni suruh pula supaya dia tengok betul-betul ada tak muka yang nak buat kacau. Lepas tu kan naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, yang dihormati Timbalan Pesuluh Jaya PAS Negeri Pahang, yang dihormati YDP PAS Kawasan Pekan, seluruh sah kepimpinan di semua peringkat, tuan-puan muslimin muslimat yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke trailer ni, ke Parlimen Pekan, yang parlimen yang selalu menjadi tumpuan kepada rakyat Malaysia. Kalau saya ditanya asal daripada mana, bila sebut asal daripada Pekan, tempat Dato' Najib kan? Yang saya kata memang tempat Dato' Najib, tapi saya bukan orang Dato' Najib. Maklum, dua Perdana Menteri dari Pekan. Alhamdulillah, sampai pun ketika parlimen dah dibubarkan. Saya rasa Dato' Najib takut. Kerana insyaAllah, kalau ikut apa yang diumumkan oleh PJ Pahang di lipis, saya ikut juga trailer ni di parlimen di parlimen lipis di sana, Dato' Tuan telah pun membuat pengumuman bahawa 7 hari bulan kita akan beramai-ramai beramai-ramai berkumpul di Kuantan untuk mengadakan countdown di mana untuk sama-sama nak bubarkan Dun Negeri Pahang ni. Jadi saya rasa mungkin dia orang tak berani ni, seram sejuk dengar, maklumlah ini negeri Perdana Menteri Malaysia, maka saya rasa itulah dibubarkan lah. Jadi saya tahu kita semua sebenarnya sedang menanti, memang dah lama dah tunggu pun tarikh ini, betul tak tuan-puan? Dah lama tunggu. Kita dah lama tunggu dan memang kita dah lama minta daripada Perdana Menteri untuk membuat pengumuman pembubaran parlimen di Malaysia ini. Jadi saya rasa ini saat yang mesti kita laksanakan tugas tanggungjawab amanah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa sebenarnya selama ini UMNO yang telah menerajui kepimpinan negara Malaysia sebenarnya tidak melaksanakan sepenuhnya dengan sempurna segala apa yang diperintahkan oleh Allah.
Saya rasa terlalu banyak isu-isu sebenarnya kalau nak cakap tak habis ya. Berhari-hari makan hari sebenarnya untuk nak cerita. Tadi pun dah disebut, kita semua dah tahu. Sekarang saya rasa sampai masa untuk kita terus bekerja bersungguh-sungguh. Kita speedkan ke tenaga kita sekarang. Dah tak ada masa lagi saya rasa. Kalau misalnya kata diisytiharkan nanti mungkin akhir bulan ini ke kita mengundi. Jadi kita hanya tinggal dalam seminggu dua minggu saja tuan-puan yang dikasih sekian. Kita kena buat kerja bersungguh-sungguh. Ini masa untuk kita bekerja siang malam sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Yusuf Mung tadi, siang malam kita buat kerja ni. Siang kita buat apa yang telah diputuskan dalam mesyuarat kita di semua peringkat. Kemudian di malam juga ada tugasan mungkin yang akan kita laksanakan. Dan jangan lupa kita kena banyak-banyak bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man nasru illa min indillah. Sesungguhnya tiadalah kemenangan itu kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berpegang sesungguhnya dengan ayat ini, maka kita semua sama ada calon, bukan calon, sebenarnya dah tak ada lagi masa untuk memikirkan perkara-perkara diri sendiri sebenarnya. Kita buangkan rasa-rasa tidak puas hati dan sebagainya. Sekarang adalah masa untuk bekerja. Kita tak tahu pilihan raya akan datang. Sempat lagi kita buat kerja. Allah panjangkan ke lagi tidak usia kita. Kita tidak pasti. Jadi masa yang ada ini tuan-puan yang dikasihkan, kita kena kerja sungguh-sungguh. Dan jangan lupa kita merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kemenangan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mestilah melayakkan diri untuk menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Saya rasa setakat itu saja tuan-puan yang dikasihi sekalian. Selamat bekerja dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.